Welcome to AKTV. Apa ni? Suka betul Kak Ros ada sahabat Pena. Memang Kak Ros seronok sangat lah kawan-kawan. Mestilah dapat hadiah. Kalau aku pun suka. Oh, kalau macam tu aku pun ada sahabat Pena. Abang Misai pun nak ada sahabat Pena lah. Kawan-kawan nak sahabat Pena tak? Ke kawan-kawan dah ada sahabat Pena? Boleh dapat hadiah. Abang Misai pun nak hadiah juga. Best kan kalau dapat hadiah? Nak hadiah apa? Bila berkawan, jangan harap nak hadiah aja. Atuk dah tegur dah tu. Oh, hadiah tak penting kawan-kawan. Yang penting ialah persahabatan itu. Itu yang lagi penting. Hubungan baik persahabatan tu yang penting. Dua tiga kura-kura. Apa itu sahabat Pena? Aduh, jadi tak tahulah apa sahabat Pena tu. Kau tak tahu rupanya. Jadi. Ish. Sahabat Pena tu, sahabat yang jauh. Yang kita berhubung dengan menulis surat. Betul cakap Atuk tu. Kawan-kawan pernah tulis surat tak? Ha, dengar tu Jaji. Apalah? Masa dulu, Atuk cari sahabat Pena di surat khabar atau majalah. Oh, macam tu rupanya cari kawan. Ada banyak. Dengan gambar lagi. Pilih je. Boleh pilih-pilih gambar lah. Hebatnya orang dulu-dulu. Jadi, Atuk pun ada sahabat Pena? Uish! Tak ada. Lah, kenapa Atuk tak ada pula sahabat Pena? Alah, kenapa? Sebab tak ada orang dapat surat Atuk. Atuk. Kenapa? Sebab apa ya? Atuk hantar dalam botol. Hai, macam ni. Kena letak surat dalam botol lah, kawan-kawan. Patutlah. Tersangkut rupanya. Patutlah tak ada orang dapat. Aduh. Dahlah, baik balik. Ada orang kutip lah botol tu. Abang postman yang tadi tu lah. Apa ni? Astaga, bukannya Atuk menulis surat tetapi melukis. Alright kawan-kawan, dah bersambung. Jangan lupa untuk menonton video yang seterusnya nanti, okey? Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan yang lain. Semoga kawan-kawan terhibur. Jumpa lagi. Bye-bye.